Ya, selamat siang. Kali ini saya akan berbagi untuk pemasangan ya, yaitu Sonoff Po R2. Tipenya Po R2 ya. Barangnya seperti ini. Jadi Sonoff Po R2. Yang mana bisa online di HP. Nah, ini lagi proses ya. 300 sampai 400 watt. Lagi proses pompa air. Nah, ini saya pasang di pojok dalam box ya, Sonoff-nya ya. Tuh, di dalam pojok box. Ini nampak depannya ya. Nah, ini output solar panelnya. Voltasenya 13. Oke, langsung aja kita bahas Sonoff-nya ya. Pertama kita buka ya. Nah, ini Sonoff-nya. Yaitu modelnya Po R2 untuk mengetahui daya. Jadi untuk mengetahui daya secara online bisa kita ketahui daya dan KWH voltase secara online dari HP. Nah, ini alatnya seperti ini. Jadi yang saya pasang ini ada dua kabel ya. Ada dua kabel, yaitu kabel input dan output. Jadi yang kanan input ya. Yang kanan input, dia masuk ke ini kabelnya yang kanan ya, input masuk ke inverter, output inverter. Jadi yang input ini masuk ke output inverter. Dan yang output ini masuk ke output ke lampu ya, atau ke beban yang ada di rumah. Nah, untuk pemasangannya ini harus kita pairing dulu ya. Ya, jadi pemasangannya harus kita install dulu ya. Install ini yaitu dari Play Store, Google Play Store, namanya Ewelink. Ya, itu Ewelink ya. Jadi harus install Ewelink. Nah, ini Ewelinknya kita buka ya. Ewelinknya kita buka. Nah, nanti seperti ini. Tuh, Ewelinknya sudah nampak ya. Itu saya kasih nama PLTS. Jadi sebelum masang, jadi kita harus pairing. Pairingnya harus pencet yang ini nih. Ada tombol. Jadi tombolnya kita pencet selama 7 detik. Nah, ini kita pencet selama 7 detik. Dan setelah 7 detik dia akan connect ke Wi-Fi kita. Nah, jika sudah connect ke Wi-Fi kita, maka akan timbul seperti ini Ewelinknya. Nah, jadi akan timbul seperti ini. Ya. Lah, di sini kita akan mendapat online dari
HP ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini contohnya ya, pemakaiannya ya. Nah, yang sekarang ini sudah sedang dipakai 74 watt, 74,6 watt, 74,6 watt. Nah, ini saya cocokkan dengan KWH di sini ya, persis ya, 74, selisih sedikit ya. Nah, ini 74 dan yang satunya 75. Jadi kita secara online bisa mendetek ampere 0,32 dan wattnya sudah mencapai, voltnya mencapai 225. Sekarang kita hidupkan kompa ya. Nah, kompa kita hidupkan, wattnya 343. Dia naik wattnya 343. Nah, ini sudah berubah juga ya. Jadi wattnya sama ya. 43 ya. Sekitar 343 sampai 47. Jadi kita monitor bisa lewat online handphone ya. Dengan memakai Sonoff. Ya, itu Sonoff yang tipe Po R2 ini. Ya, selain bisa memantau watt, ampere, dan voltase, kita juga bisa mematikan dan menghidupkan ya. Ini contoh ya, ini ada tombol on off-nya. Kalau saya matikan ya, semua akan mati di dalam lampu-lampu voltase dan semuanya. Ini saya pencet mati ya. Ininya dia punya on off-nya. Nah, ini saya pencet mati ya. Nah, ini sekarang masih nyala ya. Ini masih nyala ya. Ini watt ampere meter masih nyala. Kita pencet mati sekarang. Itu ya, sudah mati ya. Tuh, ini juga jadi berubah warnanya menjadi hitam ya. Kita sudah mati ya. Kita off. Sekarang kita on. Nah, ini on ya. Hidup lagi ya. Kita on, hidup lagi. Dan lampu hidup ya. Tadi mati, sekarang lampu hidup. Dan ininya mati. Nah, sekarang kita coba sekali lagi ya, kita pencet mati ya. Ini kita pencet mati. Ya, mati kan? Oke. Dan lampu mati. Sekarang kita on lagi. Ya, hidup. Udah hidup ya. Dan lampunya juga hidup. Nah, jadi Sonoff ini mempunyai fungsi sebagai online on off dan sebagai bisa ngelihat data dari daya, ampere dan voltase. Berapa watt yang kita pakai? Dan selain itu ada petunjuk waktu. Kalau kita pencet waktu,
Nah, ini ada skema yaitu on, hidup setiap hari ya. Dan kalau kita pencet lagi, kita bisa setting jamnya juga, ulangi setiap hari, tambah aksi. Kita pencet waktu. Ya, ini tambah waktu bisa juga. Ya, ini kita bisa memainkan waktu. Mau nyala jam berapa, hidup jam berapa, atau setiap hari bisa kita setting waktunya dengan aplikasinya Everlink ya. Ya, kira-kira seperti itu untuk cara pemasangan dan settingan Sonoff ya, yang bisa online dari handphone. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang hobi elektronik atau PLTS. Sekian, terima kasih.